Saudaraku terkasih, renungan pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam hidup manusia ada sisi baik dan sisi buruk. Dengan menaburkan benih baik di ladang, maka tentu akan menghasilkan buah berlimpah, yaitu kebaikan, damai, dan cinta kasih. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, sebab dengan berbuat baik, kita akan memperoleh kerajaan surga. Jangan biarkan kejahatan menguasai kebaikan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita tetap tinggal dalam kebaikan dan berbuah dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadilah seperti terang yang bercahaya di tengah kegelapan, dan matahari yang memancarkan sinarnya di waktu fajar. Salam sehat, berlimpah berkat. Deus Profidebit, Tuhan akan menyelenggarakan.